Dua pemain hebat Indonesia yang menoreh prestasi di negeri jiran Malaysia mendapat sorotan pelatih Selangor FA. Ilham Udin dan Evan Dimas dinilai pelatih Selangor FA, Nazli Yasmini, menyebutkan bahwa dua pemain asal Indonesia ini bermain lebih baik dari dua pemain seniornya asal Indonesia yaitu Bambang Pamungkas dan Elia Iboy. Hal tersebut tentu bertentangan dengan fakta yang ada, pasalnya hingga kini mereka berdua belum berprestasi di timnya, sementara BP dan Elia pernah membawa gelar juara bersama Selangor FA pada musim 2005-2007. Rupanya hal inilah yang membuat pelatih Malaysia ini menilai dari pandangannya sendiri, terutama tentang kurangnya pengalaman di pertandingan berkualitas yang didapatnya di negaranya. Sudah hampir 8 bulan saya melatih mereka berdua dan menurut saya Evan Dimas dan Ilham Udin lebih baik ketimbang BP dan Elia Iboy, ucap Nazli Yasmi seperti dilansir bola.com, 5 September 2018. Mungkin karena faktor usia Evan Dimas dan Ilham Udin yang masih muda, berbeda dengan BP dan Elia Iboy yang datang ke sini saat lagi bagus-bagusnya, tambahnya.